Ya, halo guys, ini Nadia dari peralatan ya. Ini dari bahan-bahan rongsokan ya, yang saya cari, entah itu dari bekas charger. Ini semua komponen-komponennya ya, komponen-komponen rongsokan ya. Ini aja modul ini frame stereo digital ya, buat mic ampli, buat mic ampli ya. Ini frame-nya. Nah, ini speakernya ya, speaker yang saya rakit sendiri ya. Ini hanya untuk pengetesan. Kita hanya pakai satu elko aja ya, 50 volt 10.000. Nah, ini dengan ini dengan bermodalkan dari yang disebut ini adalah modul inverter. Bisa menghasilkan 40 volt ya. 42 volt sampai 42 volt. Cuman di sini saya setting di ini untuk penyetingannya di sini ya guys. Saya setting cuman 18 volt atau 22 volt ya. Dari ini oke, kita pelajari langsung jalur-jalurnya. Ini guys. Oke, sahabat YouTube, sahabat elektro di mana saja berada, tolong disaksikan ya. Pertama kita merakit ini yang sudah jadi aja ya. Karena kalian sudah banyak melihat tutorial tentang pembuatan ampli, yaitu dari IC TDA. Saya pakai IC TDA ya, TDA 2050. Ini dia, coba bisa 2050 ya. Ini maaf ya, ini elko nya mah agak membung karena maklum lah, elko bekas kita kan untuk berkarya ya, dari barang-barang bekas kita jadikan suatu hasil yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Ini dia, kita pakai TDA 2050. Ini saya rancang sedemikian rupa untuk kalian yang memerlukan bagaimana cara perancangannya. Kalian bisa lihat video-video banyak kok tutorial. Saya tidak sengaja mendetail ya, tidak mendetail untuk perancangan ini. Kalau memang ada sahabat-sahabat YouTuber di YouTube di rumah, kawan-kawan YouTuber pengen tahu, nanti saya bikinin video caranya ya, karena terlalu lama ya. Ini serangkaiannya, ini untuk powernya ya. Ini saya power, saya pakai 27 volt dengan kapasitas ampere 2-3 ampere melalui IC TDA yang berkekuatan 35 volt. Di sini saya kasih inverter, saya kasih inverter ya dari IC 78/78/12. Ini untuk jalur, ini untuk jalur menghidupkan modul ya, menghidupkan frame digital untuk mic, frame digital untuk mic. Setelah itu dari frame digital kita bikin ini untuk colokannya ya, colokan mic. Nah ini untuk tuner apa, potensial untuk micnya, untuk mic potensial untuk mic. Ini potensio untuk volume ya, volume powernya ya. Jadi sengaja saya buat karena ini untuk musik. Jadi ketika kita ingin karaokean, musik dikecilin tapi tidak bisa mengecilkan untuk suara mikrofon. Jadi untuk yang kawan-kawan sobat di rumah yang senang karaoke, inilah tepat ya. Nah, ini dia ya guys, untuk tampilannya. Ini potensio untuk digital ya, digital ESO-nya, echo-nya ya. Untuk modul ini bisa buat sendiri atau bisa, kalau sobat YouTube di rumah ingin ringkas saja, bisa beli ini ya, 12-15 ribu. Bisa buat sendiri pun bisa, dari hanya berkapasitaskan, karena berkomponenkan dari IC ya. Lihat sini IC-nya. R12 ya, tipe R12. Ini hanya menggunakan resistor, transistor, dan kapasitor biasa. Terus dari sini, ini outnya ya, out, jangan lupa ini out. Kalau out ini untuk apa? Output ini untuk ke input bagian sini. Nah, ini kita kasih kapasitor ya, 104. Milar ya, 104 dengan tekanan 22,2 ohm ya.
2,2 kilo ohm saya. Ini kita kasih kapasitor biasa ya, 16 volt. Dan untuk ininya, CT-nya kita kasih kapasitor 16 volt 100 mikro. Ya lanjut. Ini kita langsung saja guys, saya bikinin sengaja dari jacknya ini 3,5 ya, jacknya 3,5 ini untuk mencolok ke ini ya, handphone. Setelah itu jalur out kita langsung menuju speaker. Nah, dari speaker ini sengaja saya tulis-tulis gini ya supaya paham. Ini speaker 6 ya, ini untuk powernya di sini. Dan ini dia guys, untuk powerbanknya ya, powerbank biasa aja ya, untuk powerbank biasa aja, powerbank biasa atau bisa juga dengan adaptor, powerbanknya powerbank biasa aja ya, untuk bisa jangan bisa juga dengan adaptor. Ini colokannya ya guys, ini colokan dari sini inputnya, dari ini inputnya langsung sini menuju IC 7812. Lanjut ke ini ya, ke frame digital echo. Dari sini streaming kita lanjut ke potensio, jalur in dari frame ini. Lanjut kita kasih tegangan 12 volt sini ya, 12 volt. Oh ya guys, yang utama untuk masuk ini supaya suaranya bulat dan suaranya pasnya keluar dan tidak ada sama sekali dengung atau desis. Ini kita butuh ini ya, tahanan ini 104 atau 1222 nano ya. Dan ini tahanan dari resistor kita kasih 2,2 kilo. Oke guys, kita lanjut aja ya, kita coba ya langsung. Nah, kita buktikan apakah penemuan ini bisa berhasil. Dengan 5 volt kita bisa menghasilkan watt sampai dari 35, saya tarik lagi sampai berkisar 40 watt. Oke guys, oke. Halo guys, kita coba aja ya, ini dari mic ya. Oke, kita coba musik dulu sebentar ya guys, kita ambil ini ya HP-nya ya. Oke, kita ambil HP-nya ya. Ini kita tidak pakai yang biasa di tutorial itu, memakai banyak tambahan, entah itu dari adaptor 12 volt 5 ampere. Kita tidak pakai ini ya, trapo ya, karena harga trapo sangat mahal guys. Oke, kita langsung saja ambil kabel USB portnya ya, colok di sini. Hati-hati jangan sampai salah nyolok ya guys. Lanjut ya di sini ya. Oke, sudah mulai hidup. Nah, oke, sudah mulai hidup ya, coba kita tes. Oke, sudah mulai ada suara. Bagaimana kita hidupkan mic dulu guys. Oke, kita hidupkan dulu mic-nya. Oke, suaranya sudah keluar guys. Ya. Oke guys, sudah mulai ada. Coba kita hidupkan sini guys. C1 low, percobaan C, percobaan T123, percobaan ICC. Oke guys, oke, inilah dia dari suara mic-nya. Mic-nya sangat bersih ya suaranya, digital echo-nya. Ini cuma kita kasih tegang 5 volt aja ya dari powerbank ini, tapi kita bisa menghasilkan suara yang wow, bisa dibilang wow ya. Sangat bersih, tidak ada noise sama sekali, sangat bersih. Oke, kita lanjut pengetesan untuk ini ya. Kita pengetesan lanjut di
musiknya ya, layarnya ya. Oke ya guys, kita lanjut. Sekarang kita langsung saja hidupkan. Kita kasih mawar putih. Oke guys. Oke. Suaranya sangat bersih guys. Suaranya sangat bersih ya. Sama sekali ini tidak ada modus, ini hanya kekuatan dari invert ini ya. Pegangin ya, ini potensio mic-nya ya, potensio player musiknya. Oke guys. Suaranya sangat jedak-jeduk. Ini volume ini ya, volume mic ya. Halo, ini volume mic-nya ya guys. Oke, coba perhatikan. Suaranya stabil ya, tidak ada kekurangan sama sekali. Kita cukup menggunakan tegangan 5 volt dengan berkekuatan sampai 35 watt ya guys. Hanya 5 volt. Oke, demikian. Jika sobat-sobat ingin berlanjut, jika sobat YouTube semua ingin mengetahui kelanjutannya seperti apa sih ini rangkai-rangkai ini, masih penasaran, silakan di komen ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke guys, terima kasih. Salam YouTube di rumah. Wassalam.